Halo, selamat pagi para sahabat YouTube dan dengar sana. Pagi ini pagi Jumat 31 Desember 2021. Pagi ini saya berada di kawasan Pasar Pariaman, ingin melihat aktivitas pada pagi hari ini di kegiatan pasar akhir tahun. Nah, jadi 2021 akan menjelang ke 2022. Oke, para sahabat YouTube dan di sana-sana, ikuti konten ini sampai akhir dan jangan lupa berikan like, comment, share, dan tentu juga subscribe dan jangan off. Selamat pagi para sahabat YouTube dan dosen-dosen. Pagi ini kembali saya hadir di kawasan Pasar Pariaman pada pukul 7.30 WIB. Kita mulai menelusuri, melihat-lihat aktivitas pada pagi ini, di mana Pasar Pagi Pariaman ini merupakan pasar penyaluran kebutuhan bahan pokok masyarakat bagi masyarakat Kota Pariaman maupun sekitar Kota Pariaman, di mana banyak pedagang-pedagang dan ibu-ibu rumah tangga pada pagi ini berdatangan untuk mendapatkan kebutuhan harian mereka. Saya berjumpa pada pagi ini pertama kali dengan seorang pedagang dari Paukamba membawa buah pare. Pare ini di sini disebut juga dengan pario. Buah pare ini benar-benar jumbo ya, dan dengan bangga pedagangnya memperlihatkan kepada saya, dan saya coba menimbang satu buah pario ini lebih kurang ada yang 1 kilo bahkan lebih beratnya. Oke, ini adalah sudut di mana ada pedagang kue-kue basah, termasuk ada ketupat lama, juga kacimui, makanan tradisi Pariaman. Thank you.
biasa tuh. Kedatangan saya pada saat menjelang pukul 8 pagi ini di Los Dagiang, di mana di sini tersedia daging-daging sapi ya, untuk para pedagang yang umumnya pedagang bakso, pedagang sate, kemudian rumah-rumah makan ya, mendapatkan bahan pokoknya dari Los Dagiang ini untuk kebutuhan daging segar. Kemudian juga rumah-rumah tangga yang membutuhkan daging mendapatkan dari Los Dagiang ini pada waktu pagi sampai waktu siang. Terlihat pada hari ini cukup ramai silih berganti konsumen yang berdatangan ke Los Dagiang yang terletak di lantai 2 di depan bangunan pasar rakyat yang baru. Tempatnya oke juga ini, tersendiri, dan juga memang pembeli harus naik tangga ya terlebih dahulu untuk mendapatkan sampai ke lokasi ini. Namun tempatnya memang spesial ini, jadi karena spesial membelinya juga dengan harga yang spesial. Jalan-jalan tu jinno eh.